Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bedilar, salam bedilar ya, salam satu laras, jumpa kembali di channel Sobat Bedilar. Kali ini kembali lagi saya menyapa kalian, dan kali ini kita sudah kedatangan unit senapan spesial PCP Mauser Classic ya, PCP Mauser OD32 Classic dengan tabung stainless ya. Oke, untuk senapan ini itu bisa nampung angin kisaran 2700 PSI, dan kali ini kita isi angin sekitar 2500 PSI. Kita start angin di 2500 PSI. Dan informasi saja, senapan ini punya 3 speed track tarikan dengan setelan yang bisa diatur juga. Jadi untuk teman-teman yang nanti ingin mengatur senapan ini dari powernya, itu juga bisa. Nah, kali ini kita mau uji tesnya, mau uji tembakan. Kita pakai 3 speed track tarikan. Untuk powernya kita pakai power setelan dari pabrik ya. Di sini ada pernya, nanti bisa diputar aja. Kita gunakan 3 speed track tarikan, dan kita gunakan mimisnya pakai mimis Hercules kaleng seperti ini untuk uji coba dari senapan ini. Kira-kira di 2500 PSI startnya kita bisa mendapatkan angin berapa sih teman-teman? Apakah senapan itu apakah senapan ini itu jatuhnya lebih irit atau lebih boros? Kita langsung uji tes saja ya, seperti itu. Kita coba untuk tembakan yang pertama. Wow. Untuk tembakan yang kedua. Ini pakai full track loh ya teman-teman, dengan setelan sepertinya sih medium, tapi bosen. Oke, untuk tembakan yang kedua, tembakan yang ketiga, tembakan yang keempat, tembakan yang kelima, tembakan yang ketujuh, tembakan yang kedelapan, tembakan yang kesembilan, tembakan yang ke-10. Oke, kita coba lihat untuk anginnya sisa berapa. Mana ini? Ini. Wow. Untuk 10 kali tembakan ini sisa anginnya masih sekitar di 1700 PSI ya, teman-teman, dengan suara yang cukup besar juga dengan 3 speed track tarikan. Mantap sekali. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi full track ya. 1 2 3 tembakan yang ke-11, tembakan ke-12, tembakan yang ke-13, 14, dan ke-15, 16, 17, 18. Oke, tembakan ke 19 dan ke 20. Oke, di tembakan ke 20 kita lihat lagi anginnya. Untuk anginnya masih sekitar 1100 PSI, teman-teman. Wow, irit ya. Untuk 3 speed track tarikan atau full speed ya, senapan ini memang suaranya keras sekali, powernya juga kelihatannya besar sekali ya, teman-teman. Untuk setelannya ini standar dari pabrik ya, jadi belum kita setel ulang untuk powernya. Jadi untuk konsumsi angin dari senapan ini itu sekitar 1400 PSI, karena untuk sisa anginnya itu masih 1100, menghasilkan 20 kali tembakan dengan 3 speed track tarikan atau full speed track. Cukup lumayan worth it ya teman-teman, cukup lumayan keras juga untuk powernya, besar juga untuk powernya, rekomendasi untuk big game juga kalau menurut saya ya. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin beli silahkan. Nah, kalau untuk kalian yang mungkin ingin supaya jauh lebih irit ya, mungkin supaya jauh lebih irit untuk anginnya, mungkin bisa pakai 1 hingga 2 speed track tarikan, atau mungkin nanti powernya bisa juga untuk diperkecil ya teman-teman, supaya anginnya jauh lebih irit tapi nanti powernya jauh lebih kecil juga ya, seperti itu. Jadi tergantung selera kalian dan juga kebutuhannya kalau berburu itu gimana. Kalau misal maunya yang irit anginnya ya, nanti kalian bisa gunakan power yang kecil aja, atau speed tracknya itu bisa pakai 1 atau 2. Tapi kalau kalian fokusnya lebih ke powernya yang besar ya, kalian bisa gunakan full speed, atau juga mungkin powernya pada bagian pernya itu diperbesar ya, itu disesuaikan selera masing-masing aja ya, kayak gitu. Jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini, PCP
Mauser OD32 single shoot ya. Kalian bisa untuk langsung order ke CS kami sekarang juga, stoknya masih ready ya. Jadi bisa untuk langsung hubungi CS-nya sekarang juga. Untuk tembakannya tadi menghasilkan 20 kali tembakan. Jadi bisa dijadikan bahan referensi sebelum beli PCP Mauser OD32 klasik ini. Jadi gimana teman-teman? Langsung order aja ya ke CS kami. Untuk video pembuktiannya sudah saya buatkan, jadi tunggu apa lagi, langsung order sekarang juga. Oke, mungkin seperti itu dulu saja video kali ini terkait uji pembuktian tembakan berapa kali shoot dari senapan PCP Mauser OD32 klasik ini. Semoga membantu kalian yang ingin beli dan semoga kalian mendapatkan unit idaman kalian ya, seperti itu. Oke, gitu dulu, terima kasih dan salam satu laras.